Baik, bengkaknya jauh banget tuh. Sakit sebentar ya. Enggak, jangan tahan. Pemiliknya juga pecah ini. Ini terkena juga, Pak. Iya, pemiliknya pecah ini. Engkelnya ya jatuh mah dari atas tiga ini kolam ini sini mah tangan sakit dari tadi nunggu mobil lama banget, mobilnya lama datangnya. Jatuh dari atas lagi bangun apa lagi ngerjain chat iya. Di tangga apa kepleset tangga, pakai tangga. Steger. Oh, lagi pakai steger. Iya. Jatuh over patas dan terjatuh. Rubuh. Lantai 2. Iya, lantai 2. Lumayan tinggi. Tapi kalau jatuhnya miring enggak kena kaki begini. Itu langsung jut gitu. Kalau miring kena yang lain dong. Agak mendingan gitu. Aduh. Mata bergeser, Pak. Kelihatan. Nahan sih dia jatuh dari atas. Nahan satu kaki. Jatuh kaki duluan. Yang melewat. Melewat? Enggak, melewat. Baik, bengkaknya jauh banget tuh. Iya, karena udah melewat. Kaki nggak agak kemari. Jadi perbelangannya patah. Ada gesernya juga, Pak? Iya, itu pecah. Tahan dikit ya, Mas. Tahan. Gak boleh ditapakin dulu. Gak boleh ditapakin dulu. Patah soalnya. Engkelnya ya jatuh mah dari atas tiga ini kolam ini sini mas.
Maaf sih, ini mobil. Iya. Nggak tahu. Apa sih ini ya? Ini macet. Iya, macet semua. Apa sih sih? Iya. Isi, Pak. Lagi kerja atau gimana tadi? Kerja, Pak. Lagi kerja. Iya, ini langsung saya tinggal. Tangan sakit dari tadi nunggu mobil. Mobilnya lama datangnya. Jatuh dari atas. Lagi bangun apa lagi? Lagi ngecat. Lagi ngerjain cat. Iya. Di tangga apa kepleset tangga pakai tangga steger. Oh lagi pakai steger ya, jatuh patah steger jatuh rubuh tuh jadi lantai 2 iya lantai 2 lumayan tinggi tapi kalau jatuhnya miring enggak kena kaki begini itu langsung cut gitu kalau miring kena yang lain dong ya, agak mendingan gitu aduh. Bapak juga engkelnya ya Bu? Hah? Oh. Ini namanya Pak Dul. Pak Dul. Fitonya gila semua. Selamat Fitonya. Iya tadi nungguin mobil lama. Patah ini perbedaan di beberapa. Patah apa geser pak? Patah. Kelihatan. Nahan sih dia jatuh dari atas bok. Nahan satu kaki. Jatuh kaki duluan. Baik, bengkak jauh banget tuh. Iya, karena udah melewat. Kaki nggak agak kemari. Agak merosot ke bawah dikit. Agak turun mas ke bawah. Turun dikit. Ya. Backupin kena juga pak iya pemutnya pecah ya.
Belananya patah. Ada gesernya juga, Pak. Gak boleh ditapakin dulu. Boleh tapakin. Mm-mm. Patah soalnya. Insyaallah. Ah, ya. Dibalikin lagi yang geser. Tadi kan geser tuh ke ini banget, nekuk banget. Nah, tapi nggak boleh dipakai injek dulu. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Ntar ngegas lagi mas kalau udah sembuh. Udah sembuh. Tidaklah, cari rezeki lagi. Saya yang mau naik. Tiba-tiba dia udah saya aja gitu. Saya berdua naik dua. Kan oh, seorang gitu. Kiri kanan gitu. Pinjekannya patah. Jadi di pinggir itu. Saya kira mau besi. Katanya buka. Oh. Besinya cuma sambungan nempel doang. Kerja-kerja turun-turun, gak boleh kerja gerak gitu. Terus mau kemarin nih? Iya. Boleh lagi ya? Kerja di mana tadi proyek? Di daerah Pure Mansion. Oh, Pure Mansion. Primer di apa di garasi itu apa namanya itu Hotel Ariston. Oh iya. Dekat. Ada aja ya kalau lagi kerja ya. Iya. Hmm. Saya yang kena kagetnya cuman kagetnya bergubrah. Saya ngegelantung mas. Di atas. Iya. Saya keadaan emang kaki saya nempel gitu di besi. Jadi saya langsung begini catnya yang saya jatuhin. Iya. Dia tahu udah jatuh dia. Ya Allah. Saya hanya turun langsung, dia yang ngegeleprak begini. Itu saya bilang, wah pingsan. Wah, biar bisa bangun, alhamdulillah, saya bilang gitu. Tadi saya kirim pingsan, gitu. Ya, Masya Allah. Saya agak kaget, bener asli. Bisa lagi, tiba-tiba jatuh gitu. Iya, cepat sembuh ya, Mas, ya. Semangat, pokoknya semangat.